bucin barbar. Oh. Oh. Baru kampung. Gue bisa benci orangnya sumpah gara-gara kayak gini. Wah, katain orang kampung. Siap orang kota. Masalah dikatain orang kampung ini berbuntut panjang. Channelnya Dana diserang oleh penonton yang merasa dikatain oleh Dana. Yo, what's up guys, kembali lagi bersama gue di Babel Permita Channel guys ya. Oke, di video kali ini gue mau nge-reaction tentang Reja Arab kesal dan saling ejek dengan pasukan bocor kematian Winda bos saudara guys ya. Langsung saja kita nonton videonya guys ya, let's go. Oh, gue YouTuber kepo. Seperti kita tahu, Winda bos saudara memang lagi naik daun akhir-akhir ini. Apalagi pada bulan Januari 2021 penontonnya sempat menembus 100 ribu penonton. Wow, kata YouTuber ini Winda bos saudara tahun-tahun ini dia lagi naik daun cuy, dia sampai 100 ribu penonton, gila. Live streaming, lanjut ya guys, live streaming dengan memainkan game Dragon City. Dan kita juga tahu penonton Winda itu banyak bocilnya, dan katanya penonton Winda itu banyak bocilnya, sering disebut-sebut sebagai bocil kematian oleh Brando Winda. Enjay, kali ini gue bakal ngebahas tentang Reza Arab Octavian yang kesal oleh oknum pasukan bocil kematian. Oh. Karena para bocil nge-spam kata Ilham saat Arab live streaming game Valorant. Sebenarnya karena bukan cuma Arab sih, ada juga YouTuber lain. Katanya YouTuber lainnya sih nggak masalah. Saat itu Arab dan kawan-kawannya kesal. Salah satu teman Arab mengatakan, siapa? Orang kampung. Waduh, kata Arab pas sebelum kenal Winda, katanya siapa? Orang kampung. Wah, gila banyak wat. Ini kalau masih pada nge-spam, gua matiin komennya ya. Jadiin member aja. Oh, siapa tuh yang nge-spam tuh? Gak ada klik. Iya, spam banget. Apa sih? Gak tau. Ilham gak jelek. Ini kalau gak mau berhenti, gua jadiin member only ya. Jangan kampring. Waduh, Bang Reja Arab udah marah banget nih pas di itu tadi. Sekarang Jim, emang Bang Arab lagi live guys? Guys, gambar-gambarin yang nyepam-nyepam ya. Katanya gambar-gambarin yang nyepam-nyepam ya. Perfect Nitro. Anjir gak berani, gue mendadak kaburnya offline guys, offline guys. Kabur anjir. Udah gue mundur guys ya. Bocil Dajjal. Bocil Dajjal. Bang Brando nggak pernah nyuruh-nyuruh apa namanya viewers yang nge-spam Reja Arab anjir. Katanya gue yang baca sih nggak disuruh, cuma emang itu orang-orang gitu viewernya. Tuh, kalian ngapain sih? Biasanya viewersnya yang bocil kematian yang ngapain nge-spam Bang Arab anjir. Apa sih maksudnya itu tuh? Gak tau, tanya. Bang, gak tau. Gue kadang nge-live aja deh. Bang, kata Ilham. Gue gak tau aja. Ada yang bisa jelasin namanya itu. Ilham. Bocil barbar. Oh. Oh. Baru kampung. Bagaimana? Orang kampung. Bocil pung anjing. Bocil pung. Bocil pung. Kebanyakan yang spam yang baru nonton. Iya nih. Iya benar nih, kebanyakan nih yang nyepamin Reja Arab tuh yang baru nonton Indo Bos Saudara nih. Gimana nih? Aduh. Aduh, bocil-bocil pada rusuh lagi. Aduh. Ilham sendiri itu sebutan dari YouTuber. Terus? Nah ini nih, kayaknya bocil-bocil mau provokatorin Bang Brando sama Arab nih. Waduh, gak ada akhlak. Siapa lagi anjing Brando? Si ini kayaknya, si Winda Basudara kalau gak salah. Winda Basudara siapa lagi anjing? Masa dia gak kena Winda Basudara, padahal dia the one only famous anjay. Katanya kecuali lo kalau nyebut Ilham dikasih sama Bang Winda Besedar 1 juta baru dia mau nyebut. Lo spam komen gue mau dah kalau gue ketik Ilham di salah satu YouTuber terus gue dikasih isi kopi 1 juta gitu. Katanya dia mau. Spam di semua YouTuber apa? Gak dikasih apa-apa lo spam, mau ngapain? Iya lagian, kalian gak dikasih apa-apa ngapain sih spam anjir?
Kali kalau kasih 1 juta tuh baru nggak dikasih apa-apa, nggak bisa spam anjir. Bener tuh, mau diprovokatorin. Gua mana berani anjir sama Bang Raya Sarap. Ex YouTuber nomor 1. Tuh, ex YouTuber nomor 1 katanya, mantan YouTuber nomor 1. Tolonglah, janganlah. Kasihani gua lah. Oke, kasihani Bang Brando lah, dia udah capek-capek nge-live sampai 24 jam tapi diprovokatorin anjir, gak ada akhlak. Tuh benar tuh, dia Bang Brando tuh mau namatin game doang, nggak mau buat drama tuh, kasian tuh Bang Brando. Perkataan itu membuat sebagian penonton emosi dan mengatakan temannya Arab yang bernama Danan sok elit. Lu humble bang, tapi gimana ya teman-teman abang yang sok elit? Hah, siapa teman gua anjir? Katanya kata Danan ya, kata Danan atau kata siapa? Katanya temannya Arab sok elit. Kayak sok elit tuh gimana ya cara itunya ya? Pokoknya sok elit lah. Maneh nan. Mana sih elit anjing? Elit banget. Mana elit? Ada man. Anjing. Jangan so elit, mana anjing? Marah-marah kan. Elit banget, bro. Jati lo. Bang Rajara udah marah banget nih di sini. Tahu. Hal ini membuat Brando merasa takut dan tidak enak dengan Reza Arab. Karena itu Brando meminta para bocil jangan nge-spam ke channel orang lain, apalagi Reza Arab. Bener tuh, Bang Brando jadi takut kan? Brando juga sudah meminta maaf ke Arab lewat DM Instagram karena tidak mampu mengendalikan penontonnya. Wow, gue shout sama Bang Brando, cowok banget mau minta maaf. Brando juga sudah klarifikasi kalau para bocil spam karena keinginan mereka sendiri, bukan disuruh. Bener. Klarifikasi Brando Winda. Bocil ini waktu itu pernah ada gue... nggak tahu gue siapa tuh bener ya. Ini mereka apa yang nyepam ke channel orang lain? Arab, gue sebut aja Arab, sorry Arab ya. Oke. Ada apa nih? Ada apa nih? Gue nggak pernah menyulut, memprovokasi atau menyuruh. Oke. Okay. Bener tuh, Bang Brando nggak pernah nyuruh, memprovokasi atau menyulut cuy. Ini bocil kematiannya aja ini. Tapi kok bocil kematian yang baru. Arab, maksudnya ke lo yang ngomong. Gimana tuh? Oke. Okay. Sebenarnya ke Reza Arab doang, ke banyak juga ke Nap Live, Nap okay. Banyak Nap Live. Ya di ngapain lu? Maksudnya lu nggak ngomong apa-apa? Kagak ngomong apa-apa. Iya kesana sendiri. Waduh, nggak ada kerjaan. Waktu itu ada yang sempet mention gitu, gua nggak tahu asal muasalnya dari mana, cuma waktu itu ada yang sempet mention, bang streaming lu, anak-anak lu nyepam di streaming orang, bahkan ke Reza Arab gitu. Waduh. Ke Reza Arab juga. Ke gua sih sempet ada juga sih cewek. Ngomongin apa ya Bang Winda meninggal gara-gara apa gitu. Kayak lu main game apa tuh rage quit jadi anjir. Ada ngomongin Bang Brando meninggal nih. Gerakak ini bener-bener bocil kematian, bocil baru. Ini semua orang tuh mention Bang Winda gini-gini. Nah, oke, okay. Di situ gua menganalisa juga. Memang kalau udah viewer yang sebanyak itu sekali lagi gua enggak suka yang namanya mengidolakan diri tapi ya itu benar-benar yang apa yang cringe, yang norak gitu. Nggak cringe, norak. Gue nggak tahu apa mereka saking mengidolakannya sampai apapun yang related dengan orang favoritnya tuh otomatis jadi begitu. Pada satu tahun itu gimana? Gue minta maaf waktu itu sama Reza. Wow. Gue DM. Lu DM? DM. Wow. DM Bang Reza, Bang Reza. DM. Dibalas? Dibalas singkat. Sumpah. Lu mau ngomong apa? Lu bilang ya, gue minta maaf. Gue lupa ya, ada sih di DM gue. Pokoknya intinya ya, gue minta maaf Bang Reza. Gue tidak pernah itu menyulut viewer gue buat iya benar. Ya, tapi ya, gue ini salah gue juga. Gue gak bisa mengontrol dan mengeducate viewer gue. Arab sempat katanya marah gosip-gosip. Kan gue lagi streaming kan, tiba-tiba katanya ini Arab marah nih, ya. Gini. Terus akhirnya, udah santai aja sih. Wow, udah santai bro, udah gak ada masalah lagi. Gua nggak tahu siapa aja ya, tapi yang pasti yang gue tahu itu Alvari. Tapi Alvari. Oke. Yang lain gue nggak tahu, gue cuma tahu dua itu dua. Akhirnya setelah satu hari setelah itu, lu ngomong lagi nggak, atau lu mention lagi, atau lu ungkit lagi nggak permasalahan kemarin? Nggak pernah gue.
Jadi mantap. Pocket casual gua gitu. Ya seakan-akan tuh gak terjadi apa-apa. Wow. Bener tuh Bang Brandon itu nutupin kalau dia punya kayak punya masalah sama Bang Arab. Bang Brandon itu nutupin guys. Supaya viewersnya nggak tahu kalau Bang Brando kayak ada problem atau gimana gitu. Good sih buat Bang Winda Basudara. Nggak pansos. Mantap. Inilah the real gaming anjir. The real YouTuber gaming. Karena memang sebenarnya itu menurut gua fenomena internet doang. Bener, fenomena internet doang. Serius gitu. Bener. Gua yakin Reza Arab pun di posisi dia yang sudah dewasa menganggap itu sesuatu yang cringe, norak dan sudah biasa terjadi. Benar. Dulu waktu di raid sama Amio aku biasa aja. Pernah kan waktu itu Bang Regi suruh nyepam ke gue, ya gue biasa aja. Gitu. Menurut gue itu bukan sesuatu yang harus diseriusin sih. Benar. Kortesi ya gue, dan juga gue takut dengan suara Reza Arab. Bang Brando tuh ketama Reza Arab ternyata cok. Aku udah ngira yang enggak. Ya gue minta maaf. Tanggapan Arab soal permintaan maaf Winda. Ini tanggapan Arabnya nih. You know what? Si Winda Basudara aja udah sampai say sorry ke gua. Follower-followernya begitu. Gua begini yang bisa gua benci orangnya anjing, sumpah. Malu. Kata Bang Arab kalau begini mulu ntar dia malah kebenci orangnya nih. Gila. Gua bisa benci orangnya sumpah gara-gara kayak gini. Benci orangnya tuh siapa tuh? Yang nge-spam Winda atau Windanya sendiri? Gak tau, masih tak ada tanya ya guys ya. Lo orang yang bikin begini sumpah. Kesel banget gua. Video Arab yang ini saat live streaming direupload oleh channel lain dan kemudian dikomen oleh Dylan Post. Wah, ngatain orang kampung, siap orang kota. Wah, kata Bang Dylan Post, wah ngatain orang kampung, siap orang kota. Bandelang plus juga ini anjir. Kata Dylan Post nyindir. Masalah dikatain orang kampung ini berbuntut panjang. Channelnya Danan diserang oleh penonton yang merasa dikatain oleh Danan. Nah kan, Danan lagi ada-ada aja sih ngatain orang kampung, cok. Aduh. Channelnya mendapatkan 90% dislike, buset. 90 dislike anjir, itu parah banget anjir. Malu, eh. Malu langsung. Kebanyakan sih bilang kalau Danan ini sok elit. Walau Winda sudah minta maaf dan meminta para bocil untuk jangan spam, tapi masalahnya belum selesai sampai di sini. So elit. Bocil dan hater Arab masih menyerang dengan cara komen hate di live streamingnya, tentu itu membuat Arab makin sebal. Reza Arab kemudian mengatakan di salah satu video streaming, ini yang kemarin sih, video streaming kemarin, gue tidak menyalahkan sepenuhnya, tapi lu bisa kok mengendalikan komunitas lu, pilihannya kan mau atau tidak. Reza Arab tidak terlalu terganggu, tapi dia kasihan dengan orang yang memang mau nonton dan komen, tapi ketutupan komen spam. Reza Bener Arab tuh mengetahui kalau Winda sudah melarang penontonnya, tapi menurut Arab, pelarangan itu harus dilakukan berulang-ulang. Benar banget. Kepada penonton yang masih keras kepala. Kasih hukuman. Buat para penonton yang masih ngelunjak, hukumannya adalah tidak mengupload video, menurut Arab. Kalau gak kayak gitu, gimana mau berubah? Benar. Terus ada hater yang bilang kalau Arab sok legend, dibalas oleh Arab, gimana mau maju kalau dibilangin nggak mau denger? Gue tidak menyalahkan sepenuhnya juga, cuman you can control your community. Bener, kamu harus mengendalikan komunitasmu. Mau atau enggak gitu, kalau enggak mau ya enggak apa-apa juga. Gue tidak merasa terganggu, cuma gue enggak enak sama orang-orang yang memang mau nonton dan memang mau komen, mau interaksi sama gua, tapi ketutup sama komen-komen kayak gitu. Bener tuh, bener banget anjir. Bang Raja Arab, brilian nih. Dan moderator-moderator gua udah kagak digaji. Terus mereka nugas, dilet-diletin gitu, kan kesian gitu. Anjir, perhatian banget. Lu mau komen apa juga? Oh, orangnya udah ngelarang, tapi fansnya masih begitu. Iya, Brando udah ngelarang, fansnya masih gini, plus kepala anjir. Ketika lu apa ya? Di sosmed gitu, gede gitu kan. Kan ada prosesnya tuh. Benar. Ya prosesnya harus di ulang-ulang terus. Lu enggak bisa sekali dua kali, enggak bisa setahun dua tahun gitu. Benar banget. Dan kalau memang kebetulan naik kayak lagi instan lagi cepet ya
the responsibility and the risk is getting bigger than before. Jolong-long tapi tetap batu. Iya. Ya tetap batu, tetap batu. Hukuman, kasih punishment lah. Iya kasih hukuman, oh, bener. Kasih punishment. Gue dulu kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya followers gue melunjak atau gimana apa segala, gue kasih hukuman. Bener, bener, bener. Gue kasih hukuman. Gak gue upload tuh kayak Mario gitu-gitu, gak gue upload gitu. Mantap, mantap. Kalau gak kasih hukumannya gimana mau berubah? Bener banget, bener banget, iya, bener banget. Paling legend lah. Ya iya, emang bener. Iya. Ya gue mau ngapain mau gimana? Orang lagi dididik, iya bro, lu paling legend. Malu. Harus kagak berubah hidup lu anjir. Nasib lu gitu-gitu aja. Gitu. Bener, dikasih tahu malah ngelunjak anjir. Seperti bukan eranya lagi. Bahkan ada yang membandingkan viewer Arab dengan Brando. 4.000 banding 100.000 ya. Waduh. Arab membalas perkataan hater tersebut dengan memperlihatkan prestasi dan karirnya di dunia musik WG. Setelah itu Arab mengatakan, gue lebih suka 4K tapi begini daripada 100K tapi begitu. Waduh, menurut mantap. Arab, kualitas itu tidak bergantung pada angka. Ngapain punya 100K tapi penontonnya beli iTunes lagu WG aja gak bisa, kata Arab sambil tertawa. Tentunya pernyataan itu membuat para penonton Windah Basudara kesal. Waduh. Dan komen, walau kita gak bisa top up iTunes, tapi kita bisa bantu donasi buat charity. Wow. Sakit. Widih, prestasi Arab ini, guys. Mata gue sakit kan. Apa, Bang? Ngelihat karir sendiri keterangan, anjing. Ngelihat karir sendiri keterangan. Ya, kok pada hilang tadi rame. Saya kasih bukti pada pergi. Ayo lo. Saya kan jadi biasalah. Kesel anjir. Seratus kah versus 4K? Wow, amazing. Gua mendingan punya 4K tapi begini daripada 100K tapi begitu. Aduh, gimana tuh? Be, dalam. You know what? Sadap. It's not depends on the numbers. Have you ever? Kualitas tidak bergantung dari angka. Intinya. Bang, ya. Kok Ilham viewernya lebih gede dari lu? Karirnya anjing. Anjay, katanya Bang Ilham viewernya udah lebih gede dari lu, tapi karirnya iya. Waduh. Ngapain punya 100K kayak lu anjing? Katanya ngapain punya 100K tapi kayak lu aja. 100K kayak lu beli iTunes lagu WG aja enggak bisa anjing. Beli anjir, parah. Gue 4K beli semua anjing. Keyboard 2 juta dibeli 10 juta lu. Kocak aja. Wherever they run, you'll find them. Lagu dua paketan. Iya, paket barengan. Oke, dan masalah ini menurut pendapat gue ya, satu hal yang pasti spam di channel orang lain itu saat live streaming udah jelas salah, membuat streamer dan penonton tidak nyaman. Benar, salah banget anjir. Dengan mengatakan orang kampung itu bikin penonton tersinggung. Wah, dan ini nih mungkin bisa lebih baik lah. Setelah itu saling balas, mulai dari membanding-bandingkan kesuksesan view, dibalas lagi sama Arab kalau penontonnya tidak berkualitas. Ya makin rame, makin panjang masalahnya. Gimana ya kalau penonton tiba-tiba membandingkan channel satu dengan yang lain, perbandingannya tuh kayak lu masuk ke restoran terus tiba-tiba lu teriak, woi restoran sebelah lebih ramai, pindah aja yuk. Lu nah, begitu tuh. Jamin bakal diusir sama pemilik restoran. Ini buat nih viewers Bang Winda yang baru-baru ya, yang lusuh lah, tolong lah. Ada aksi, ada reaksi. Gak etis aja sih, sebaiknya yang kayak gitu jangan dilakukan, soalnya itu toksik. Bener, toksik bro. Yang rugi siapa? Menurut gua yang paling gak enak, paling ngerasa gak enak itu Windah Basudara. Bener tuh, yang paling gak enak tuh Windah Basudara tuh. Kasian bro, Bang Windah. Kasian lah dia. Mungkin di sini juga ada yang nonton, para bocil kematian. Semakin sering kalian spam ke Arab, maka Brando akan semakin merasa dibebani sama. Bener tuh, kamu jangan sering ntar Bang Brando dibebani cowok. Aduh. Gua juga tahu kalian tersinggung, tapi pikirin juga lah perasaannya Brando, Windah, dan juga Arab. Oke, mungkin segitu dulu dari gua. Oke, mungkin segini aja ya. Reaksinya, wah, kita lihat dulu.
kita like dulu video sumbernya ya. Kita like nih sumbernya nih dari ini ya, kalau mau lihat fullnya ya. Oke, thank you. Salam dari gua, salam gamers.